Ya gini ya, gue sebenarnya gak mau bikin video soal MFF yang update Black Panther, tapi banyak banget yang minta, jadi gue bikin deh ini. Oke, gue baru update yang Black Panther ini dan gue mau mainin, dan gue kayaknya bakal marah-marah lagi sih kalau gue ngeliat patch note-nya. Sebenarnya gini ya, bosen juga sih marah-marah tiap bikin video. Ini apaan sih antimatter booster? Coba gue klik, bayar pakai kristal. Oke, fine. Kita langsung cek aja uniform barunya ya. Mana sih ini, cek uniform store. Uniform. Oke, yang ini ada harinya. Yang ini kita lihat. Ini kalau nggak salah bayar nih, buy. Jadi lu kalau mau punya uniform, bayar 5.500. Tapi kan lu dapat banyak hal yang lainnya, nggak penting. Jadi kalau lu mau punya uniform ya harus bayar segini, 5.500. Yang mana itu kayak 5 kali lipatnya uniform yang 1.050 gitu loh. Lebih malah. Nggak ngerti lagi gue sama game ini. Kita lihat Shuri. Shuri katanya gratis ya. Shuri gratis nih, Killmonger keren banget uniformnya 1.050. Ini juga, ini bayar nih karakternya kalau nggak salah nih. Ini lo harus pakai daily bio. Jadi kita ini dulu lah, kita unlock dulu lah si Shuri. Gue banyak banget kayak selektor sini bisa gue pakai. Ini ada 300. Ntar dulu ada apa lagi sih di sini? Oke, dapat clear tiket. Thank you banget. Gak bakal bikin gue bisa punya uniform Black Panther ya. Dapat rank up tiket bintang 5. Tapi karakternya paywall semua. Jadi buat apa punya rank up? Belum ada yang unlockin kayaknya ya. Jadi kita ini dulu lah, preview skill seperti biasa. Mana karakternya sih yang unavailable? Oke, gue nggak punya berapa biji ini seorang karakter. Ini Ulysses Claw gratis, Shuri gratis, bayar, bayar, bayar. Ngepet nggak tuh? Berapa update terakhir? Bayar semua. Oke, Shuri. Shuri, gue pengen nyobain. Katanya ini orang bisa dipakai buat ABX Speed nih, si karakternya. Jadi, kita lihat aja ya. Skillnya kira-kira bisa buat ABX gak? Coba, coba. Wow, dia manggil elang Indosiar. Iframe ya? Ya, berarti oke lah ya buat itu apa? ABX. Ini ada immunity-nya juga. Ah, ya itu kayak ada iframe-nya. Ini juga iframe. Begitu. Coba kita lihat kalau dipakai uniform kayak gimana jadinya. Apakah jadi elang SCTI? Oh kagak coy, jadi serigalanya SCTV. Oke. Waduh sebuset, ada kucing kabur. Udah gitu Shuri ya. Sekarang kita lihat Ulysses Claw. Ini kalau nggak salah dia manggil mobil ini. Ini gak nyala ini gua. Ntar gua nyalain dulu. Oke, kita coba lagi skill satunya. Oke, nembak. Keduanya, wah wow, dia bawa itu apa? Gatling gun. Oh, dia manggil si Curut. Skill 4. Anjing dia bawa truk sekarang. Fix ini MFF next update ada mode balapan. Mereka udah desain dua mobil ini sini. Oke, itu Ulysses Claw. Lucu sih skillnya. Menurut gue sih kreatif sebagai karakternya. Asik lah, fresh gitu loh. Apa skill kitnya? Ini si Killmonger. Skill satunya apa? Die frame ya. Ngapain sih itu? Oh, imun to physical. Dia kayak berdoa gitu, tolong imunkan saya. Ini juga doa lagi dia. Dia lompat. Dia kenapa sih meluk-meluk dadanya mulu sebenarnya? Dia megangin dada kan. Terus dia megangin dada lagi pamer. Star. Ini megangin dada nih. Oh, kagak ini beda. Oh, megangin dada di awal. Tapi skillnya terlalu basic banget ya, dan yang jadi premium ini menurutku lebih bagus Ulysses kalau jadi premium. Karena skillnya lebih menarik. Tapi kita lihat dulu kalau dia pakai uniform jadinya apa. Dia bawa pedang, dia bawa pedang. Udah jadi kayak geng motor. Kayak Black Panther sih sebenernya skillnya. Ini juga namanya Black Panther. Padahal ini Golden Jaguar deh kalau gak salah namanya. Widih. Udah sih, biasa aja sih. Ini premium gak tau buat apa. Dan kita coba uniform barunya si Black Panther yang 5.500 itu harganya. Sekilas tuh gak ada bedanya loh, beneran deh. Lu mana sih Black Panther satu lagi nih ya. Kayak aduh bedanya tuh berapa sih untuk beda yang sekecil itu lo bayar 5.500 coy. Emang beda skill sih pasti sih. Oh, emang beda. Oh ya, yang lemparin itu kayaknya rada mirip. Ini juga rada mirip, cuma beda animasi doang kayaknya. Tapi gitu-gitu aja, worth it gak sih bayar 5.500 buat begituan? Mendingan Magneto atau ada Warlock gua rasa.
Jadi gitulah, gue pengen nyoba cinematic battle yang baru di challenge, challenge, challenge. Oh, jadi legendary battle orang namanya. Dan lu kalau mau main yang ekstrim harus beli ini. Jadi ini udah kayak DLC ya. Lu mau main game mode baru, lu bayar dulu. Ntar lu dapet hero lah, dapet CTP lah, dapetnya apa aja sih dapetnya? Dapet tier 2 tiket buat apa sih tier 2 tiket? Ini nggak bisa nih kalau nggak punya 5.500. Sebenarnya bukan hal yang baru ya, modenya Magneto juga di lock. Apaan sih dia nawarin lagi promo mulu? Dia modenya Magneto itu kan juga lo harus bayar gitu kalau mau mainin Magneto. Oke, kita coba ya. Oh, udah kayak nonton film gua. Gila, kita dikasih lihat pantatnya Black Panther terus. Ini ada ganti film ya, jadi kayak rada spoiler sebenarnya buat yang belum nonton filmnya. Lama banget itu depannya. Boleh lah ya. Jadi kita kayak dapat nyoba uniformnya Black Panther gratis gitulah. Jadi kayak net marble tuh ini kayak show off ya gitu kan. Uniformnya keren kan, beli dong makanya. Coba aja di cinematic battle, keren kan? Lah anjing, dia udah kalah, kabur naik mobil. Oh, datang lagi naik mobil, maunya apa? Lo ngeliat nggak sih, gue aja nggak tahu gue ngehit apaan gitu saking mobilnya di bawah. Anjing, kok ada truk. Dia manggil apa lagi, helikopter? Oh, kagak pakai truk. Tatar, gue harus ngapain ini? Oh, nggak bisa keluar, harus lingkaran. Tapi Black Panther gigih juga ya, ditabrak mobil nggak mati ya. Tapi modenya kegampangan banget main ini, kayak main villain six gitu loh. Dan gue nggak dapat first clear reward kayaknya ya. Biasanya kan dapat clear reward apa gitu. Oh, ini. Oh, gue harus punya Ulysses Claw. Kalau gue punya Ulysses Claw tier 2, gue dapat Uruk Chest. Yang mana ini biasanya sampah Uruknya. Bensin Chest, ISO nggak penting, dan sisanya gold. Sampah ya. Coba kita lihat di sini. Ini bonus reward apa? Gue punya tier 2 Shuri. Dapat BAM 400. Bayangin men, cuma dapat BAM 400 gitu loh. Sama ini apa? Uru chest lagi, heroic lagi. Sampah banget gak sih rewardnya? Gue gak punya ini lagi, Shuri. Terus jadi gue harus punya dulu gitu dia baru bisa main. Bayar lagi. Gak bisa pakai selector itu. Bayar seluruh uniformnya. Anjir lah, terus gue gak bisa masuk ke gini kalau gak punya Shuri. Nyebut emang. Ah, gue bikin juga nih si Shuri. Shuri apa sih speed ya? Gue punya nih, gue punya Shuri nih. Apa lo, gue punya Shuri. Mana Shuri gue? Shuri rank up dulu. Rank up lagi. Masih ada gak rank up tiket? Masih ada. Rank up lagi. Rank up lagi, yang banyak banget ini rank up bintang 5 nya kita rank up lagi, gue masih punya 2. Oke, pas lah tuh, satu lagi buat Ulysses Claw. Sip, sekarang kita coba main modenya. Mereka tuh estetikanya tuh keren sebenarnya. Ignore. Oh, sebenarnya gue tadi bisa main kalau ignore ya, tapi enggak lah, gue pengen punya Shuri sendiri. Jadi ternyata lo gak harus punya Shuri nya tapi udahlah ya. Karena pasti ujungnya gue bikin Shuri juga sih. Selektor banyak. Ini dia lawannya siapa ini? Tuh, Mbaku. Mbaku. Mbaku ini tuh kalau lu punya pembantu di rumah terus lu bilang ke teman, Mbaku itu suka ini loh. Ya, sudah bisa dipastikan ya lemah ya, karena belum gue upgrade gear Shuri gue, baru juga bikin. Tapi kayaknya bisa mati juga sih. Ini bener-bener kayak main villain siege sebenarnya, gampang banget modenya. Jadi sebenarnya mode-mode yang sia-sia gitu loh, nggak ada tantangannya, dan rewardnya cuma bagus di first clear rewardnya doang. Males gitu main tiap hari beginian 5 kali gue cuma dapat 30.000 gold atau 5 bio dah mati. Gampang banget itu, kayak kopongan gitu Shuri gue. Dapat apa nih gue? Dimension chest, kayak sampah. Yang terakhir gue harus punya siapa? Oh, Black Panther doang. Coba kita lihat first clear rewardnya, cuman Uru loh. BAM UUK 30. Ngepet anjir.
Ini si Black Panther abis ini ya ketumpahan Stabilo jadi begitu kostumnya. Oh, ini gue tahu nih adegan di film ini ada keretanya nih. If I was a king, I wouldn't have let this happen. Cot. Skipnya mana sih? Gila, kagak bisa di-skip, coy. Sumpah gue kagak pengen ngikutin. Ini kan spoiler, coy. Semoga beda ya dialognya sama yang di film ya. Ya salah. Ini anak TK juga bisa ngelarin ini modenya asal-asal pencet. Nah, ya padahal bisa dijadiin momentum buat apa gitu, klik apa berapa kali biar barnya full nanti jadi sakit, tapi dia memutuskan buat bikin video aja. Apa sih kayak main Injustice kan ada gitu, ada tuh kayak barnya terus lo harus pasien barnya buat dapet sakitnya gitu. Gak kreatif loh MFF itu sekarang. Dan ini mana ya tombol skipnya ya? Sorry men, Black Panther gue udah tier 2, sakit jadinya. Kayaknya defense nggak full deh. Wih, dia udah kereta. Terus gue kalau ketabrak kereta mati gitu. Proknya nyala. Ya, lama banget sih. Kalau mau cepat gue harus beli. Eh enggak, ini udah uniform Black Panther ya. Gue harus upgrade kali uniformnya kalau mau cepet. Jadi gitu cinematic battle, atau dalam kata lain adalah villain siege yang lebih keren dikit backgroundnya. Katanya ada mode baru trivia, tapi itu di mana ya modenya ya? Sebentar, saya cari dulu mode trivia itu ada di mana ya. Oke, ini dia daily trivia, ternyata ada di challenges ya. Jadi kita bisa main quiz di sini. Padahal sebenarnya banyak game quiz-quiz Marvel gitu di Play Store. From the available character skills, what is the ability that blocks damage and debuffs but causes the character to receive effects like guard break? Gak tau gue apaan, invisible kali ya. Ngaco anjir gue. Eh, salah pencet. Oh, bener tapi. Oh, kalau sekali salah udah itu ya. Dapatnya cuma energi doang. What is the name of the ability that charms opponent for an... Ya, charm lah. What is the name of the advanced material needed to upgrade gear that is at least? Kok gue bego sih? Enggak, bukan emergency chest. Debris kali ya? What is the name of the material to Terdua, Phoenix Feather. Oke, okay. Easy. Gampang banget, terus udah gitu doang. Gue salah satu. Ngepet gitu doang game modusnya. Aduh. Gak penting ya. Terus udah update-nya gitu doang. Gak ada apa-apa lagi yang lain, yang baru. Yaelah, ini mah seminggu juga bosen mainnya. Jadi gitu kayaknya update-nya. Udah, 3 karakter baru, 3 uniform. Satunya gak bisa, gak perlu beli lah. Buang-buang duitnya 5.500. Udah gitu cinematic battle-nya juga di-lock lagi. Daily trivia-nya ampas, cuma dapat energi. Jadi gitu lah kondisi MFF sekarang. Udah bosen gitu ya, capek banget. Tiap kali buka gamenya marah-marah doang, kesel. Jadi sekarang ya emang antara lu mau bayar, apa lu gak usah main gitu. Dan kalau lu bilang developer butuh makan, ini bukan developer butuh makan. Ini masalah developernya mau makan McD apa mau makan warteg. Ini developernya minta hotel bintang 5 ini makanannya masalahnya. Jadi gitu ya, karena gue main game tuh banyak dan developer tuh gak setai si MFF ini loh, yang pakai booster aja tuh pakai kristal. Tau gak kenapa dia pakai kristal? Karena lo bisa dapet biometriknya si siapa sih namanya, gue lupa lagi tuh, si Antimo namanya ya, si inilah tuh, si Ultimate itu di sini. Lo bisa dapet biometriknya Ultimate di sini. Jadi mereka pakaiin kristal biar cepet antimaternya, padahal yang naruh bionya si Ultimate di sini juga ya mereka. Santai gitu, mereka yang bikin masalah, mereka yang bikin solusi, tapi masalah dan solusinya tuh menguntungkan mereka. Jadi gitu, jadi saran gue udahlah lo main AoV aja sama gue. Masuk guild gue, ntar main bareng sama gue. Karena ini game udah gak bisa diselamatin lah. Kalau lo ikutin ya duit tuh habis percuma sih menurut gue. Duit lo bisa dilarin buat hal-hal yang lain yang lebih berfaedah lah menurut gue. Tapi kan yang punya duit gue juga, suka-suka gue dong duit gue ya. Terserah lo sih, tapi
gue ngasih tahu aja nih dari orang yang sudah keluar dari perangkapnya Net Marble ini tuh waste of time, waste of money gitu loh. Jadi masih lebih banyak game yang menyenangkan dan tidak perlu mengeluarkan duit sebanyak ini. Gue mau ngasih tahu lu itu aja. Oke, jadi seperti biasa, thank you udah nonton videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya.